satu projek teristimewa, masjid terapung. Dan saya tengok dia punya rupa bentuk tu cukup menarik. Hari ini saya dapat rasa pekengah kita dengan ikan temenungnya, nira yang terbaik di Malaysia. Projek ini sebenarnya supaya bila kita sebut perkataan transformasi, kita tidak mahu para nelayan menjadi orang yang terkecuali. Rumahnya bernilai RM59,000, tuan-tuan. Dan nelayan hanya perlu membayar RM150 sebulan saja selama 30 tahun. Saya difahamkan masih ada lagi masalah kemasukan pelajar-pelajar Malaysia keturunan Siam kemasukan di UiTM. Ada masalah sikit. Jadi saya akan perbetulkan perkara ini. Pastikan anak-anak tuan-tuan dapat masuk UiTM seperti mana pelajar-pelajar Bumiputera yang lain. Sebagai sebuah kerajaan, pimpinan Barisan Nasional, saya tidak akan membawa tuan-tuan sekalian kepada satu keadaan di mana saya sanggup mempertaruhkan masa depan negara. Saya mempunyai tanggungjawab yang besar. Saya memikul harapan 30 juta rakyat Malaysia. Kita mesti memahami jerih payah, keringat yang dicurahkan oleh mereka sebagai penanam padi. Antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan, termasuklah subsidi dan insentif kepada pesawah padi. Jumlahnya 1.6 bilion ringgit, tuan-tuan.